That's life's a bore, so full of the superficial. So ya, harusnya di sini udah ada suaranya gue dan Enzi nyanyi, tapi karena kena copyright jadi nggak bisa dimasukin. Huhu, tapi kalau misalnya mau denger gue sama Enzi nyanyi live, langsung aja ke Instagram gue ya guys, @videaldianovo. Hahaha. Biarin orang tahu gue pakai celana pendek syuting ginian, tapi gue akan memberikan tepuk tangan setinggi-tingginya. Gue yakin semuanya di sini udah pada tahu cara mainnya gimana. Akan ada suara dari Google Translate yang akan kasih pertanyaan ke kita. Berarti kalau misalnya dari Google Translate-nya Indonesia, berarti lagu Asia Inggris dan begitu pula sebaliknya. Oke. Okay. Siap lagu pertama? Siap. Let's go. Bukankah dia cantik? Bukankah dia luar biasa? Bukankah dia berharga? Berusia kurang dari 1 menit. So, isn't she lovely? Isn't she wonderful? Ya kan? Bener. Aku duluan ya. Tadi dalamnya yang aku. Siapa? Aku. Enggak, yang bunyi dalamnya di duluan. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Bener nggak sih kira-kira jawabannya itu? Bener. Definisi kayak curang, gue langsung nyanyi aja duluan gitu loh. Kayak padahal belum tahu yang bel itu siapa. Denger dulu siapa belnya. Like the sky in the afternoon blue as my heart waiting for news that I'm waiting for hugs and warm kisses from me. Bagaikan langit di sore hari. Berwarna biru, sebiru hatiku. Betul. Wah. Kabar. Oh, iya. Aku tunggu. Meluk dan cium. Hangatlah untukku. Nggak tahu liriknya. In vain, in the end, desperate, all poignant recorded. The problem, more than that. Ini lagu lawak ya? Lagu lawak. Lagu lawak. Masa lalu, biarlah masa lalu. Das, 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 das. Hah? Iya. Gue sarap kagak itu. Gue enggak salah aja biar ada fun-nya dikit. Kita mikir banget. Kita mikir banget. Sumpah. Yang ini gue enggak tahu yang tadi. Lah, kan lu yang mencet, kok gue yang suruh jawab? India secukupnya. Secukupnya. Ini apa? Yang bagian mana? Sia-sia. Asa. Putus in my face in oh, sia-sia, in vain, Hai, gue Satrio dari paguyuban Enzi Mania, cabang Cipete dan sekitarnya. Ada lagu nih untuk ditebak sama Kak Vidi dan Kak Enzi. Dengerin ya. Aku orang di HP-mu yang lain. Menyala di dalam laci rumahmu sendirian. Menginjak umur 40 di zona teman. Kita bicara lalu kau pergi tiap hari. Oh, kau tak berpikir dua kali tentang aku. Dan mungkin kau memang meragukanku. Tapi... Iya, iya, makanya. Lagunya. Ini lagu John Mayer ini kayaknya. Ini, New Light. Betul! Yang mana tuh? Curang! Lu kan suka sama John Mayer. Iya, makanya gue gini, bener apa enggak ya? Tapi kok enggak, tapi bener, bener. Masa ada nyalain lampu di laci? Maksudnya apa sih? IKEA? Apa lampu laci? Iya. Makanya itu kayak bingung kan? Saya orang biadab ya, berkelas bogi, racet, lancar, murung, jahat, bertingkah bodoh, apa yang terjadi? Jalan, hoa, apa yang terjadi? Jalan, hoa, saya orang biadab ya. Saya orang biadab ya. Macam apa sih orang bikin lagu gini? Gini. I'm a savage, yeah. Classy, bougie. Lagu bener kan? TikTok. Besok ijah gak di TikTok. Ijah gak di TikTok banget. Setiap hari bikin TikTok minimal 4 kali sampai 5 kali udah kayak sholat, ngerti gak lo bikin TikToknya? Aku biadab ya. Aku biadab ya. Apa jalang ya gitu? Sumpah kalian sering lagi. Tang apa ya kira-kira lagu yang katanya gampang banget? Gue harus udah pasti bisa dan gue akan di push up kalau gue nggak tahu. Kan?
Ayo dong Vidi, ini kesempatan terakhir lo untuk bisa menang di show lo sendiri. Ayo. Ayo dong Enzi, ini jarang-jarang lo masuk YouTube. Kok tiba-tiba cak? Oh. Tiba-tiba cakep lo, ha? Tiba-tiba cakep ya, Beb. Kenapa nih? Kenapa nih? Ya karena lepas. Ayo. I'm not your doll. You can tell me to do it with whatever you want. I'm not your doll. You can be seduced if you're bored. Leave and disappear. Aku bukan boneka. I'm not your doll, kan? Apa sih? Aku bukan boneka. Aku bukan boneka. Mau bisa kau suruh-suruh. Gua dong bener. Tapi lu nadanya nada Rini. Lu nadanya nada Rini. Lu gak tahu Rini nge-issue dia gara-gara lagunya sama. Itu kan Keke bukan boneka. Tapi gua gak nyebut Kekenya. Aku bener. Aku arahnya itu. Leo keluar api nanti edit pakai ada apinya. Gak, gue yang menang. Tolong deh rakyat gimana menurut kalian? Iya, aku siapa? Bukan bonekamu. Aku kalo bukan boneka. Kalau ini Vidi ya? Apa lagunya? Lagu benar-benar. Benar. Lebih cepat tapi nadanya bukan lagunya. Ya udah, enggak apa-apa. Kalau mungkin netizen bisa menilai ya siapa yang menang, tapi for the sake of our friendship ya kayaknya ya. Enzi yang menang deh. Oke. Enggak apa-apa. Kan lu semua tahu ya siapa yang menang ya, guys. Aku menang, guys. Atas kemauanku sendiri. Oke lah, karena lo udah menang ya, jadi kita ada kado untuk lo. Yes. Jadi ini adalah hadiah setiap kali bintang tamu kita menang, selalu dapat hadiah. Gitu. Oke, okay, mana tuh? Di sini datanya udah jadi kayak props sebenarnya di sini. Beb, ini bukan kayak ini talk show tiba-tiba hadiahnya kodok gitu, nggak gitu kan? Nggak, bukan, tenang. Okay. Ini semoga bisa membantu lo untuk mendapatkan duit apa gimana? Untuk bisa, ya pokoknya lo buka aja dulu lah. Makasih banget. Sama-sama. Gak gini. Kenapa sih? Kok ketawa? Gue gak tau, gue tuh udah ngakak apa jongkok juga waktu gue lagi gue masukin hadiah tuh gue udah kayak ngakak apa jongkok juga. Kasih lihat dulu dong ke orang-orang, lu kasih apa sih? Gila gak nih? Dia gak dikasih paket pernikahan 100 undangan guys. Ya hubungi kami nih. Nah di sini juga ada nih rias pengantin, ada 6 juta, 5 juta, terserah nih budgetnya ada berapa. Nih yeah. Ada yang paket wedding 1000 porsi kira-kira sampai 1000 kalau lo nikah. Ini ada party celebration, ini buat after party-nya bagaimana? Iya yeah, benar, bisa foto-foto ala prom night yeah. Gitu ya kan. Gue suka nih kayak sederhanaan kayak gini kan kelihatan nih fotonya dari lama banget ini ngeprint ya. Ini WO oh, juga gue rasa kagak ada lagi. Jadi ini semuanya adalah semua pamflet-pamflet untuk paket nanti siapa tahu kan Enzi kan udah ngebet banget mau nikah. Iya. Ya ini semoga membantu gitu. Ini referensi aja harga-harga lu tahu. Aku vendor-vendor suka. Semua udah dari sana. Aku suka banget sama teman-teman yang benar-benar care banget dan tahu apa yang paling aku butuhin. Pernah enggak lu buat aja dapat kado kayak gini? Jangan sedih. Email-email kayak aku endorse kah? Uh-huh. Kayak seserahan. Uh-huh. Sering. Oh. Tapi kayak mana? Subjek apa? Subjeknya apa? Mana? Dia nggak pernah lihat Instagram aku nggak ada pasangannya. Udah muncrat lagi pasangan barusan ya Allah. Nggak apa-apa yang penting kan, lu tetap bahagia, betul. Sendiri itu nggak apa-apa. Menurut gue selalu kayak percaya bahwa sendiri bahagia lebih baik daripada berdua sengsara. Bener banget. Gue mendingan sendiri sih daripada pacaran tapi lo nangis-nangis mulu. Itu dah. Iya kan? Tapi sendiri sekarang nangis nggak? Nggak. I'm good. Oke, okay, untuk menutup video game kita hari ini ya, Zi. Lu ngakak banget ini. Parah ya, mantep ya. Pinter kalian tuh, hebat. Ijah tuh luar biasa, Ijah. Ijah luar biasa. Oke, okay, untuk menutup okay. Video game kita pada hari ini ya, kita akan seperti biasa kasih bagi-bagi playlist untuk teman-teman semua di sini karena NZ itu sudah lama sendiri ya. Mm-mm. Dan kayak udah menjadi new normalnya NZ sudah berapa betul. Tahun ini. Iya. Yeah. Jadi kita sudah menyiapkan sebuah playlist yang nama playlistnya adalah sendiri itu normal. Masa guys. Sih ya, ah, masa sih ya. Lo nggak bisa kan sendiri mengembalikan? Keren, kena gue anjir. Udah siap bagi-bagi playlist itu? Siap. Ya udah, oke kita mulai. Oke okay, playlist yang pertama dari sendiri itu normalnya gue itu gue suka banget sama Nadine Hamzah. Mm-mm. Sorai. Mm-mm. Suka banget gue sama ini anak tuh Nadine suaranya menurut gue bagus banget.
Terus apa ya, lirik lagunya ini tuh relate sama gue. Ya bagaimana sih kalau boleh tahu? Pokoknya intinya tentang ada dua orang yang udah saling udah dekat, sama-sama pernah ngobatin lukanya masing-masing, tapi emang jalannya nggak harus sama-sama. Jadi kadang-kadang lo punya hubungan sama seseorang juga bukan berarti lo harus jadian. Kadang-kadang kan emang saling buat ya ngebantuin proses healing aja. Meaningful sekali lagu ini, kayak panjang sekali deskripsinya ya. Ya ya ya. Oke, lanjut dari gue ada Lonely dari Aiken, karena lagu yang sering buat di TikTok. Aduh, aja nih. Dan kayak gue ngerasa lonely, kayak lagu lonely, jadul yang gak akan pernah lupa. I am so lonely. Kayak ngerasa gue rasain kayak nobody. Oh my god. Tuh dah. Lanjut. Lanjut, yang kedua ada Daniel Caesar-nya, namanya We Find Love. Ya itu juga bagus banget. Oke, gitu aja deskripsinya. Lanjut dari gue, lagu yang bisa menjadi anthem semua jombloan dan jomblowati dari Kunto Aji, ada Terlalu Lama Sendiri. Aduh, itu bener banget tuh. Mas Kun. Mas Kun. Bagus lagu kamu tuh. Kan lagi. Ya, lanjut ada Bruno Major, itu adalah Easily. Lu dengerin deh. Oh, oke. Okay. Dari lagu pertama sampai lagu terakhir agak lumayan makin pendek ya deskripsinya. Oke. Okay. Kayak itu lagu emang ngasih tahu kalau masa sih kita enggak we're meant to be together, masa sih gitu. Oke. Maksa gitu gimana. Iya benar. Lanjut ada dari Giring. Ini adalah lagu yang dipopulerkan kembali oleh Kak Giring Ganesha. Dulunya lagunya Krisha, judulnya Sendiri. Itu satu lagu favorit gue dari almarhum Om Krisha, dinyanyiin lagi dan hasilnya bagus banget menurut gue. Oke. Selanjutnya ada dari Mellow Fellow, judulnya Dancing. Baik, Kak, mic-nya di sana, Kak. Oh iya, Mellow Fellow judulnya Dancing. Didorong loh aku, ada hand sanitizer. Ada, kayak video ke Yuki kemarin. Iya, ada. Oh, lu nonton banget, gue suka deh kayak gini. Nice, thank you. Oke. Okay. Iya, ada Mellow Fellow Dancing. Ini lagu, ya gue suka aja sih lagunya. Dengerin deh. Bukan, makin pendek. Oke. Okay. Lanjut dari gue ada dari Bini, judulnya Super Lonely. Coba Ijah yang anak TikTok nyanyiin kayak gimana. Coba. Ijah? I'm gonna peep up, I'm just a loser. Astagfirullahaladzim, itu lagu. Ya, itu lagu TikTok banget lagi. Ya. Lagu terakhir dari gue itu ada lagu terbarunya Boy Pablo, collab sama Andrea. Ini benar-benar baru keluar akhir Mei kemarin. Oh, keren. Terus pas gue lihat liriknya, gue suka banget sama lagu ini, judulnya I Just Wanna Go Home. Mantap. Jadi kayak semakin kita besar kayak banyak banget problematika hidup ya. Jadi kayak di lagu ini menceritakan kayak udah deh gue capek, gue pengen balik aja ke masa kecil aku. Aku mau pulang, aku pengen sendirian, kayak kebalik masa-masa gue gak ada beban. Jadi liriknya tuh oke okay banget. Sebenarnya ada lagu Indonesia juga bagus banget. Liriknya mirip-mirip sama kayak gitu tuh, yang kayak pengen kembali ke masa lalu, terus kayak nggak ada beban. Judulnya Bertahan Lewati Senja. Iya, itu lagu teman aku kan. Kayak yang benar-benar kayak video klipnya tuh yang deep banget deep. Gitu. Orang tuh sedih gitu nontonnya tuh. Kalau ketemu orangnya, kok gitu ya? Gitu nggak sih? Di video klip mah boleh. Waktu jadi brandnya musisi boleh. Kalau misalnya di YouTube kok? Kok gini ya? Nggak ada tuh cowok-cowok senjanya gitu kan? Cocok ngegas. Oke, okay, lagu terakhir dari gue. Nah, ini lagu ini sengaja gue pilihin karena bintang tamu kita adalah NZ. Buat gue ini mencerminkan banget NZ ya. Apakah itu NZ? Adalah NZ adalah Miss Independent menurut gue so far. Tapi sih dia sudah siap untuk tidak diindependenin lagi. Please, aku udah capek independen terus. Indie mulu, ayo dong duet kayak apa kayak gitu. Ya, itu dia playlist yang namanya Sendiri Itu Normal, NZ featuring VD. Mantap gak lo featuring? Featuring, keren. Bisa teman-teman dengerin di Spotify, pokoknya linknya ntar gue taruh di bawah. Sekali lagi gue ucapin terima kasih buat NZ yang udah main. Thank you juga VD udah ngajak aku main di video game. Betul, thank you udah kayak berbagi banyak sekali cerita hari ini. Berbagi banyak tawa, sampai tenggorokan sakit, ngerti gak barusan? Sampai jongkok. Sampai jongkok. Hilang dari kamera. Ini simpen ya, maksudnya kayak siapa tahu kan. Udah dipeluk. Betul. Ini sih sebenarnya abis nikler nih, nggak. Boxnya gue minta balikin. Udah nggak dibayar di sini, gue ambil ini box lumayan buat taruh aksesoris di rumah. Ini lah kayak budget anjir. Yaudah, oke lah. Sekali lagi thank you guys buat lo semuanya yang mau komen, siapa lagi bintang tamu yang harus kita undang, boleh komen di bawah. Thank you sekali lagi buat NZ. Thank you. Dan sampai kita ketemu lagi di episode video game selanjutnya. Bye bye guys.